Dan saya nak share dengan anda pengalaman saya pasal diri saya lah. Kalau anda yang follow saya lama, mungkin saya tak tahu dekat Facebook, dekat IG, ada orang yang tulis Tuan Nizam Malik ni idola saya. Saya pun tak tahulah kenapa orang tulis macam tu. Ada baru-baru ni banyak kali saya terima mesej Tuan Nizam Malik adalah idola saya. Saya tak tahu apa yang orang lihat bestnya tentang saya sampai nak jadikan idola. Saya rasa saya orang biasa je. Saya daripada kecil pun saya orang biasa je, sama dengan anda semua. Masa seminar saya ingat lagi masa seminar saya dekat Shah Alam masa tu, ada satu soalan yang ditanya kepada saya lah, Tuan Nizam ni siapa? Siapa Tuan Nizam nak bercakap tentang saham? Masa tu saya buat presentation untuk newbie saham, dan jawapan saya very simple masa tu. Jawapan spontan saya adalah, saya orang biasa sama seperti Tuan, cuma saya ada sedikit ilmu dan pengalaman berkaitan dengan saham, dan hari ni saya nak bercakap dan berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman saya yang tak seberapa. Semoga ada manfaat bagi anda yang mendengar. Saya suka regard diri saya sebagai orang biasa, sama je macam orang lain. Tak ada super power, tak ada boleh terbang ke. Saya banyak juga isu dalam life saya yang ramai orang tak tahu sebenarnya. Saya ada masalah kesihatan. Banyak kali saya struggle dengan masalah kesihatan saya. Saya ada masalah dekat tempat kerja dulu, masalah kerjaya, masalah interaksi dengan orang. Saya ada banyak masalah sebenarnya. Dan hidup saya bukanlah senang. Kalau saya melihat 10 tahun yang lepas, kalau sekarang tahun 2020 dan saya flashback ke 10 ke 15 tahun yang lepas, saya tak sangka saya berada dekat level sekarang. Saya boleh ada sesi live saya berkongsi, bercakap, memberi inspirasi kepada lebih ramai orang hampir setiap malam macam ni. Saya rasa saya seronok dengan live saya sekarang. Tetapi kalau saya ceritakan apa yang saya go through dulu, saya sendiri tak percaya saya boleh come back dan berada di level sekarang. Anda rasa anda ni orang biasa, anda bukan orang terkenal, anda bukan orang hebat, anda bukannya orang yang mungkin belajar tinggi. Saya nak beritahu anda, it's okay sebenarnya. Sebab di mana sahaja level anda itu tidak penting. Okay, tetapi kemanakah tahap yang anda ingin capai? Kemanakah destinasi anda? Itu lebih penting. Dan adakah anda ready untuk take the challenge untuk capai impian dan matlamat anda? Itu lebih penting. After all, kita bermula di satu tahap, satu kedudukan yang mungkin susah, mungkin di bawah, tetapi kita boleh naik ke atas dan terbang naik lebih tinggi.